terinspirasi karena banyaknya limbah batok kelapa yang tidak dimanfaatkan, akhirnya punya ide untuk memanfaatkan limbah-limbah itu menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai jual. Yang pertama dulu saya membuat kerajinan batok kelapa, yaitu perabotan dapur, contohnya iros, centong, dan mangkok seperti itu. Pada saat ini, sekarang ini, saya alhamdulillah mendapatkan orderan mangkok batok dari sebuah warung makan, yaitu warung soto batok. Nah, awal mulanya saya membuat satu produk, dua produk itu saya upload di media sosial, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dan kok ternyata antusias konsumen itu banyak sekali yang pesen, ada kelanjutan repeat ordernya begitu. Beraneka ragam ya, ada biasanya ada 100 piece, ada yang sedikit juga ada, seperti itu sesuai kebutuhan konsumen. Kalau dalam sehari ya, karena ini saya usahanya ini usaha rumahan, jadi masih terbatas. Paling banyak sehari itu kalau mangkok 20 biji sudah bisa saya rasakan. Bagian yang paling sulit itu memfinishingnya. Kalau untuk langsung digunakan untuk makanan, itu kita tidak pakai finishing yang kimia, jadi hanya poles sampai kilap. Kalau untuk benda hias, saya pakai clear. Kalau dibilang per bulan, karena orderannya memang belum rutin sama, jadi beraneka macam juga, ya bisa menghasilkan 2 juta per bulan mungkin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.